Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat limpahan rahmat taufik hidayahnya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berhadir dalam satu acara mutiara kehidupan. Salawat dan salam mereka selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan berkah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Banjar TV dalam satu acara mutiara kehidupan. Pada hari ini kita akan menyampaikan yaitu menyangkut persiapan menuju alam barzah. Kematian adalah merupakan sesuatu yang pasti, tidak bisa dihindarkan. Sesuatu yang pasti itu harus kita persiapkan. Oleh sebab itulah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Munafikun ayat 10, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiku mimma razaqna min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya, sedekahkanlah rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kamu meninggal dunia. Maka mereka berkata, Rabbi, jika engkau menghentikan, menunda kematian kami, maka kami akan bersedekah supaya kami menjadi orang yang saleh. Fa yaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang mereka pinta adalah minta tunda suatu kematian hanya bersedekah. Kenapa demikian? Karena sedekah ini mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu persiapan yang paling besar adalah sedekah. Sehingga ia tidak meminta, ya Allah tunda kematianku, aku ingin sholat. Ya Allah tunda kematianku, aku ingin puasa dan sebagainya. Tetapi ia minta, saya akan bersedekah supaya kami masuk di dalam orang-orang yang saleh. Para pemirsa Banjar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka kita harus mempunyai modal sewaktu kita diberikan umur panjang. Yang mana modal kita itu meningkatkan segala amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ia menjadi amal jariah sekalipun kita telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis Muslim yang mana Rasulullah bersabda, "Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin, min sadaqatin jariyah aw amin tampu bihi waladin salih yad'u lahu." Apabila nanti manusia meninggal dunia, maka semuanya putus kecuali tiga yang tidak putus. Pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang saleh mendoakan kepada orang tuanya. Oleh sebab itu tiga inilah yang perlu kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Supaya di waktu kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzah, ia akan terus sampai. Ma'asyiral, para pemirsa
banjar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekah jariah. Maka oleh sebab itulah hendaklah kita meningkatkan amal ibadah kita di bidang sedekah jariah ini supaya itu terus mengalir. Baik kita bersedekah untuk pembangunan masjid, rumah tahfiz, pesantren dan seluruh tempat-tempat ibadah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Hendaklah kita meningkatkan ilmu dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah kita menjadikan anak-anak kita yang akan mendoakan kepada kita. Kita harus menyadari anak adalah merupakan aset kehidupan kita baik di dunia dan akhirat. Pada inti kesimpulannya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita laksanakan perbuatan tiga macam yang menjadi amal jariah untuk supaya amalnya mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Satu, sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang saleh mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, menjadi berkah bagi kehidupan kita. Kita yakin ini merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua. Demikianlah mutiara kehidupan yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.